Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Mau bikin untuk sarapan nih, bukan sarapan lah, ini udah agak siang tapi saya kok lapar-lapar gitu. Mau goreng kucis sama ayam panggang. Tapi cuma untuk saya sendiri lah, bumbunya cuma jahe aja. Tidak pakai apa-apa, nah ini cuma jahe 5 keping. Ceritanya untuk, apa namanya ya? Bukan diet sih ya, pakai ini nih, apa namanya nih, mantou satu, nanti oseng bunci sama ayam panggang berapa kerat gitu gitu, yang penting perutnya tidak ngelih. Ini ayam panggangnya tadi saya belikan air pagi-pagi. Nah, ayam panggang saya kasih 4 iris aja cukup lah untuk saya sendiri kok. Ini ayam panggang aja sedap sebenarnya kan, enak banget. Manis. Cuma saya pengen kasih kecap sedikit gitu. Sama jahe. Karena saya sedang tidak makan pedas teman-teman, jadi jahe aja. Jahe garam untuk melico dah. Eh apa? Garam penyedap dan ini buncisnya juga udah aku kukus ya. Tuh, buncisnya. Jadi biar tidak pahang. Jadi kalau dikukus dulu ini manis. Saya kasih sedikit garam dan penyedap. Sedikit merica. Sedikit aja, yang penting syarat-syarat itu. Saya kasih ayamnya 4 ketul aja. 4 ketul atau 3 ketul lah, yang penting gede. Soalnya untuk saya sendiri teman-teman. Terus sarapan biasa, sarapan siang. Ini dalamnya untuk besok pagi. Simple aja, ini dia jadi vlog aja lah. Yang doyan pedas sih kasih cabai yang banyak. Tapi kalau saya nggak boleh, karena saya nggak boleh makan pedas. Kasih kecap asin. Boleh banyak-banyak, takut keasinan. Udah jadi. Nggak ada cabenya teman-teman, nggak boleh ya. Maaf ya, nggak pakai cabe-cabean ya. Karena saya nggak boleh makan pedas teman-teman. Bisa disenangin sama air. Oh, harum loh. Harum pokok nama. Thank you.
goreng ayam panggang ya. Udah jadi untuk sarapan saya sendiri ini. Boleh icip-icip belakang untuk saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah kalau di restoran mah segini aja udah berapa. Ini mah sehat tuh. Nggak pakai apa-apa. Asli sayuran. Nanti untuk cabai lama saya kasih cabai ya, biar kelihatan ada pedes-pedesnya gitu. Tapi sebenarnya ini nggak boleh, ini enak aja udah. Ayam panggang sedap nih. Kulit-kulitnya nih harum. Maknyus teman-teman ini. Ini langsung habis sama saya nanti. Sama ini nih, apa ini? Sama mantau nanti satu, jadi waret dah. Masak praktis, tapi sedap. Picip-picip lagi. Oke. Kalau yang kasih yang udah yang pedas kasih apa namanya? Saus itu ya, saus chili ya. Enak banget. Nah, ini dikukus dulu buncisnya, teman-teman. Saya paling suka ayam panggang di kayak gini. Apa kalau dicampur itu juga enak. Kadang-kadang saya dicampur dengan apa namanya, paprika ya. Ini ada mantaunya. Nah, ini sama ini nanti. Tapi sebenarnya lah sama nasi. Oke. Bye-bye.